Kenapa sampai mereka begitu? Karena kurangnya dalam keluarga ya, perhatian orang tua. Contoh ada satu anak yang sering di depan bang si A. Sejak itu gak bensin campur. Ternyata itu bensin campur. Biasa. Ada sumber yang lihat itu. Kalau saya tidak salah, orang tuanya pegawai negeri ya, atau orang tuanya nanti datang jemput baru anaknya itu pulang. Sekarang sebagai orang, sebagai ibu ya, kita sangat kasihan kita lahirkan anak tapi akhirnya seperti itu. Jadi memang pendidikan itu penting. Mendidik anak, membina anak supaya mereka menjadi anak yang baik, tidak mengikuti, tidak gampang terpengaruh oleh teman-temannya. Itu keluarga yang sangat berperan, mempunyai peran penting. Perhatian itu terlebih, perhatian dari orang tua itu yang sangat penting. Kita juga sangat mendukung pemerintah yang contoh lem ebon ya, itu yang dibilang ditutup di barat air di sumbernya toh, karena mungkin tidak ada penjual lem ebon lagi sehingga anak-anak tidak bisa beli. Nah, contohnya ini bensin sekarang. Kalau anak yang tidak bawa motor itu kan harus dihimbau. Kalau tidak bawa motor atau ini jangan sekali-kali dikasih untuk dia beli. Kan untuk apa? Kasihan kan merusak masa depan mereka.